Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada episode kali ini saya akan lakukan unboxing untuk kit berikut ini. Nah, ini kit yang sudah cukup lama saya punyai sebetulnya, tapi baru sempat saya lakukan unboxing dan juga akan saya rakit. Ini saya dapatkan beli langsung dari Jepang, nitip kawan saya Kas waktu beliau kembali ke Jepang, dan kalian sudah lihat videonya di video yang berikut ini. Nah, jadi ini merupakan kit Hornet untuk Tanahashi Special. Jadi ini si koko-koko kekar ini ya, dia ini pegulat yang cukup populer di Jepang. Jadi namanya Mas Tanahashi. Dan dia memiliki kitnya sendiri untuk Mini 4WD dari Tamiya. Nah, ini kitnya dengan chassis VS, dan di sini kita mendapatkan kit Hornet dengan ban spike dan juga mendapatkan dua macam stiker sebagai pilihan. Jadi bukan dua body ya, tapi dua stiker. Nah, kita bisa lihat di sisi sampingnya seperti ini untuk chassis VS berwarna putih, keren banget. Dan juga untuk wheelsnya metallic red ya, bagus banget guys. Nah, kalau kalian penasaran dengan siapa si Koko Hiroshi ini, kalian bisa cek langsung di Google ya. Saya nggak akan jelaskan dan ceritakan siapa dia karena saya sendiri kurang mengikuti untuk perkembangan dunia pergulatan. Nah, kita akan langsung aja buka. Jadi pertama yang kita dapatkan adalah ban spike-nya. Ini empuk ya, seperti ban spike pada umumnya kita dapatkan dari kit large diameter untuk MS chassis. Sedangkan untuk wheels-nya seperti ini, kita mendapatkan wheels dengan finishing chrome atau metallic red seperti ini. Dan ini memiliki tread yang berbeda untuk wheels belakang dan juga wheels depan. Berikutnya kita mendapatkan komponen dari chassis-nya seperti roller, pengunci baterai, switch on off, gearbox belakang, dan juga penutup gear bagian depannya. Selanjutnya yang kita dapatkan adalah chassis VS berwarna putih, jadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah lihat review saya untuk kit VS yang dipakai untuk STB ya, large diameter, itu untuk VS ini memang kurang cocok kalau kita gunakan untuk STB guys. Dikarenakan memang dia bumper depannya ini seperti yang tampak di layar ya, ini tipis banget guys. Walaupun secara desain dia keren. Dan ini cocok untuk digunakan lebih ke STO ataupun untuk speed. Nah, berikutnya yang kita dapatkan di dalamnya ada perintilan kecil seperti ini, seperti biasanya lah ya. Ada motor FA130, di sini kita mendapatkan SMC guys, karena kita bisa lihat ya ada cirinya di tabungnya, ada ventilasinya. Nah, sedangkan berikutnya kita mendapatkan propeller shaft, roller low friction, ada terminal, ada gear juga, shaft 60 mm, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, kita lihat di sini kita mendapatkan bodinya seperti ini dengan warna metalik seperti berikut ini. Finishingnya juga keren banget, mulus dan kinclong sekali. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat spoiler, figur drivernya, dan juga helm dari atau kepala dari figur drivernya tersebut. Nanti ini akan kita cat untuk figur drivernya agar sesuai dengan box artnya. Nah, berikutnya kita lihat di sini terdapat dua pieces pilihan untuk stiker ya. Jadi di sini stikernya berpasangan guys. Jadi stiker aja berpasangan, nggak kayak kamu yang masih jomblo. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada kertas kuning seperti biasanya, berisi instruksi atau safety precaution aja. Sedangkan berikutnya kita bisa lihat terdapat manual instructionnya seperti ini, dan ini seperti biasanya pula terdapat petunjuk perakitan kitnya yang jelas ya. Dan di halaman pertama kita bisa lihat petunjuk pemasangan stiker untuk yang Tanahashi-nya, sedangkan untuk yang stiker regulernya itu kalian bisa lihat di halaman terakhirnya guys. Nah, ini akan saya percepat aja dan kita akan mulai melepaskan semua komponen dari runner-nya. Oke, sekarang kita akan coba engine on. Kita pasangkan baterai di sini dan kita akan coba nyalakan, oke? Jadi ini masih menggunakan gear bawaannya ya. Kita langsung engine on sekarang. Wih, mulus banget guys. Jadi ya nggak salah ya kalau kit-kit ori ini begitu di on dia langsung terdengar mulus banget suaranya. Nggak kayak hubungan kamu sama dia.
Dan kita bisa lihat di sini semuanya bekerja dengan baik, transmisi gearnya bagus banget. Kita akan cek coba untuk RPM-nya menggunakan aplikasi Giri. Kalian bisa download di Play Store ya. Ini kita dapati RPM-nya sebesar 13.000-an RPM. Sebetulnya ini Giri ini app ala-ala aja sih. Jadi kalau kalian mau RPM-nya lebih akurat lagi, kalian bisa gunakan digital tachometer beneran. Itu kalian bisa beli online ya. Oke, kita selesaikan untuk pemasangan rollernya. Jadi di sini saya tukar untuk rollernya. Diharapkan sih nanti saat test run, kalau roller yang low friction hitam itu kan kalau ditaruh di depan, dia biasanya kalau mobil course out atau nabrak dan sebagainya, atau bahkan nikung biasa, dia akan mudah bengkok guys. Nah, kira-kira setelah selesai seperti ini sudah saya cat untuk bodinya dengan warna hitam menggunakan akrilik untuk bagian pengait depan dan juga pengunci belakang sesuai dengan petunjuk di gambar boxnya ya. Dan untuk berikutnya kita akan pasangkan stikernya. Kita percepat aja di sini. Nah, ini dia, udah terpasang. Gimana, keren banget ya. Dan ini nggak perlu di spray dengan clear lagi guys, karena dia sudah cukup kinclong ya. Jadi biar nggak ngerusak juga, takutnya kalau di clear nanti hasilnya di luar dugaan, malah nanti akhirnya merusak. Karena kit ini sendiri sekarang harganya sudah lumayan mahal ya. Jadi kalau kalian cek di online store, kalian bisa beli di bawah. Kalau memang berniat membeli, ini harganya sudah ngeri guys. Oke, selanjutnya saya akan lakukan detailing untuk figur drivernya. Jadi di sini sudah saya spray dengan warna hitam. Dan ini pun menggunakan cat semprot RG London aja guys. Jadi nggak ada yang istimewa, tidak menggunakan cat Tamiya ataupun merek lainnya. Dan untuk detailingnya saya gunakan Posca marker berikut ini. Kalian bisa cek di deskripsi kalau kalian ingin membeli Posca marker. Ini cocok banget dan dia hasil warnanya flat ya, atau doff, jadi tidak glossy. Cocok untuk dilakukan detailing pada bagian kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk helmnya ini juga sudah saya detailing. Saya gunakan kuas yang paling kecil dan saya cat di sini menggunakan warna tone kulit ya, coklat ditambahin warna putih sedikit sehingga dia agak cerah. Lalu untuk detailingnya, untuk mata dan alis saya gunakan warna hitam biasa aja. Nah, setelah selesai seperti ini, tinggal kita pasangkan pada figur drivernya ya, bagian badannya. Dengan sebelumnya tadi sudah saya spray dengan clear RG London juga. Jadi untuk figur drivernya rada glossy memang. Nggak masalah karena untuk melindungi cat Posca-nya saja. Tapi kalau kalian nggak memutuskan untuk nge-clear bagian yang diberi marker Posca, ya nggak masalah. Fine-fine aja. Dan sudah selesai kita untuk rakit kit Hornet Tanahashi Special berikut ini. Hasilnya seperti ini, gimana, keren banget ya. Jadi kalau kalian memutuskan untuk memasangkan stiker yang satunya lagi, saya sarankan sih beli body Hornet lain lepasan, atau beli yang KW bodinya juga gak masalah. Toh hanya untuk dibuat diganti aja. Tapi kalau kalian penikmat kit ori, ya beli saja body lepasan untuk yang ori, untuk yang Hornet, untuk dibuat gonta ganti atau dipajang saja dengan body yang Tanahashi Special ini guys. Keduanya keren sebenarnya, jadi ini opsional ya. Oke, sebelum kalian nikmati untuk slideshow fotonya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada supporter channel Team Flash berikut ini. Terima kasih telah mensupport dan memberikan setiap bulannya agar channel saya dapat terus memproduksi video-video seperti ini guys. Oke deh, itu aja dari saya, singkat dan cukup menyenangkan untuk merakit kit mahal berikut ini. Jadi alhamdulillah waktu beli masih harga normal yen ya, masuk ke Indonesia dan harganya langsung melejit guys. Tapi nggak masalah kalau kalian memang mau koleksi, kalian bisa cek langsung linknya di deskripsi. Kalian cek aja di semua toko, siapa tahu ada stok dengan harga bagus, langsung sikat guys. Oke, jadi itu aja dari saya. Jangan lupa cek juga playlist saya lain ya. Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan video-video dan upload terbaru dari saya. So, pastikan aktifkan notifikasi, oke? Yaudah, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!